Kembali di Fakta 62, sosok kepala desa satu ini menginspirasi. Dari kantong pribadinya, ia membuat program pinjaman tanpa bunga bagi warga. Nah, berawal dari keresahan kerap melihat Lintah Darat menyediakan pinjaman dengan bunga yang tak masuk akal. Dulu mah ada sih, ya kayak bangke gitu ya, atau misalkan pinjaman rumahan gitu. Cuman sekarang pas ada masuknya Ibu Haja Yosa Nopita, alhamdulillah mungkin karena mereka gentar atau gimana, karena setiap gang dipasangin spanduk gitu ya sama Ibu Yosa gitu. Oh, alhamdulillah nggak ada gitu ya. Kalau pinjam setelah COVID kan biasa terdampak ya, jadi modalnya kurang, jadi pinjam ke Ibu Kades. Alhamdulillah udah sekarang sudah mulai membaik, udah normal lagi, udah lancar usahanya. Yosa Novita sosok sang kepala desa berhati mulia. Baru menjabat sekitar 2 tahun lalu, Yosa punya program kerja yang tak biasa, menggusur rentenir masuk ke desa. Berikan pinjaman tanpa bunga dari kantong pribadinya, ia rela gelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah. Wanita berusia 59 tahun ini menilai sang Lintah Darat atau rentenir kerap membuat resah masyarakat lantaran menyediakan pinjaman dengan bunga yang tak masuk akal. Yaitu untuk sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Masing-masing orang kan beda-beda. Kebahagiaan itu adalah bagaimana kalau saya bahagianya kalau mengasih kepada orang itu sangat bahagia. Jangan sampai warga kaum hilir ini terjerat sama rentenir dan bank emok. Karena Ibu lihat sebelum Ibu menjabat, warga sini banyak sekali terjerat sama rentenir. Gitu. Jadi di situ keprihatinan Ibu, kebetulan ayah ada dana lah sedikit untuk dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan. Mata rantai yang memberatkan ini harus diputus. Agar masyarakat di desanya, Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tak terjerat jebakan pinjaman. Karena menurut Yosa, berhutang dengan bunga bisa jadi awal mula petaka. Makanya sesudah Ibu gelontarkan dana yang 200 juta itu untuk dipinjamkan kepada warga, alhamdulillah berkurang. Kalau misalkan 100% kan saya juga tidak ngikutin 24 jam ya. Calon debitur yang ingin meminjam uang cukup tunjukkan KTP sebagai bukti bahwa mereka merupakan warga asli Desa Kawung Hilir. Desa yang juga sebagai tanah kelahiran jadi alasannya untuk mengabdi. Terlebih ini juga merupakan janji terhadap almarhum suami untuk terus berbagi. Ya, almarhum suami sebelum Ibu menjadi